Dilansir dari Detik News, 100 prajurit TNI dikerahkan amankan situasi pasca bentrok di Buton. Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi, mengatakan sebanyak 100 personel Yonif 700 Raider Kodam dikerahkan untuk mengamankan situasi pasca bentrok di Buton. Ratusan prajurit TNI dari Makassar itu diperkirakan tiba di Buton hari ini. Diberangkatkan dari Pelabuhan Nusantara Makassar kemarin menggunakan KRI dan jadwalnya akan tiba hari ini. Mereka akan tiba bersama Pangdam untuk mengamankan dua desa yang sedang bertikai. Kata Ali pada hari Jumat 7 Juni, Ali segera melakukan pertemuan dengan tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk mendinginkan situasi. Ali berharap kerusuhan di Buton itu segera berakhir. Kita akan kumpul semua sama-sama untuk mencarikan solusi agar cepat selesai. Ujarnya, kondisi Gunung Jaya, Buton, Sulawesi Tenggara kondusif pasca bentrokan warga. Bentrokan dengan warga desa Sembua Balo membuat 87 rumah di Gunung Jaya hangus terbakar. Bentrokan mulanya terjadi pada Selasa 4 Juni saat malam takbiran. Warga desa Gunung Jaya merasa terganggu oleh konvoi warga desa Sembua Balo yang berkonvoi dengan motor berknalpot racing. Keesokan harinya, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Tengah, Rabu 5 Juni, warga desa Sempua Balo yang melintas dipanah oleh warga desa Gunung Jaya. Akhirnya, warga desa Sempua Balo kembali ke desanya melaporkan. Selang sekitar 30 menit, ada kurang lebih 100 warga Sempua Balo melakukan penyerangan ke desa Gunung Jaya, melakukan pelemparan batu dan pembakaran. Terang Kabid Humas Polda Sultra AKBP Hari Goldenheart. We'll be right back.